Hi guys. Okay, bagi anda yang mencari electric scooter, apa yang anda inginkan? Nak pakai untuk apa? Dan berat badan apa? Inilah faktor-faktor untuk anda determine untuk mencari electric scooter yang sesuai dengan anda. Okay, so kalau nak cari electric scooter, apa yang anda perlu pertimbangkan adalah dia punya spek. Spesifikasi adalah amat penting. Sesuai dengan body kita, berat badan kita, sesuai dengan kegunaan kita. Ada orang nak menggunakan electric scooter untuk pergi kerja. Ada orang guna electric scooter untuk ke kelas, buat grab food ataupun food panda ataupun main off-road. So hari ini, Andy akan ceritakan tentang electric scooter yang paling basic kita ada, paling murah, paling reliable, seringan, bawa sedap, suspension pun ada. Jom, Andy akan tunjukkan apa scooter tu. Right, kat sini Andy ada 08. Apa yang menarik tentang 08 adalah dia ringan. Hanya seberat 17 ataupun 18 kilogram anda mampu angkat untuk anda buat daily commute, masuk LRT, MRT, friendly, sangat friendly. Memang boleh. Baik, 08 ada 3 spek. Salah satunya adalah 36 volt, 10.4 Ah, 48 volt, 10.4 Ah dan 48 volt, 13 Ah. So, dia distance dia lebih kurang 35 km dan dia punya speed dia 45 km per hour. Ini at average untuk 08. 08 adalah single motor, okay? Motor dia berkuasa 500 watt dan peak power dia adalah 800 watt. So, dia kuat kalau kata kita naik 15% slope ketinggian, dia masih mampu untuk angkat rider tu yang seberat 70 ataupun 80 kilo. Itu penting guys, untuk anda tahu. Sebab beli skuter bukan untuk kelajuan, tapi dia mampu untuk bawa rider tu at berat badan dia. Apa juga jenis jalan raya, ketinggian macam mana pun dia mampu untuk bawa rider tu. Okey, so skuter single motor ni dia sangat ringan dan dia boleh lipat. So banyak cara lipatan dia. So Eddie akan terangkan first kali tentang dia punya spek, apa yang ada pasal dia punya atas dia punya handlebar. Okey, jom kita tengok. Okey. So handlebar di sini very straightforward, dia straight handlebar. And handlebar ni dia boleh diturunkan, T handlebar dia boleh turun dan boleh naikkan. Okey, daripada kiri kita ada hand grip diperbuat daripada getah, okey, ataupun silikon. And then dia menggunakan single mechanical brake, okey. So dia menggunakan drum brake lah. Okey, kita ada bagi loceng. Alright. So merah dua ni, okey, yang dua merah ni adalah untuk kita lipat. So nanti kita akan tunjukkan macam dia nak lipat. Ini adalah throttle dia dan ini adalah hand grip kanan. So it's very straightforward, sangat senang nak bawa. Okey, kanak-kanak ataupun remaja-remaja sangat senang nak bawa. Okey. So ini bahagian handlebar. Kalau kita turunkan ke bawah, dia datang dengan dia ada satu fog light dan tayar depan dia bersaiz 8 inci. Okey, dia ada tayar angin, tayar pneumatic. So ini adalah lock dia untuk kita lipat dan deck dia adalah dia ada bateri dan juga controller. Dan yang merah ni adalah dia punya suspension guys. Walaupun basic scooter, jarang nak ada suspension. So suspension ni penting juga untuk bagi keselesaan rider-rider untuk menggunakan 08. Dan tayar belakang adalah tayar solid. Dan this is ini mud guard dia, eh. Ini mud guard dia soft, tapi dia bukan tempat pemijak, dia mud guard saja. So basically bila bawa 08 ni, dia pijak dekat bahagian deck sajalah. Okay, sekarang ini dia tunjukkan cara nak lipat scooter ni. Kalau katakan kita bawa masuk dalam komuter ataupun LRT ke, kita nak kena lipat ataupun kita nak bawa balik kampung masuk dalam kereta, inilah skuter yang paling sesuai. Okay, first kita tarik bahagian ini, okay, untuk jatuhkan dia. Okay, right, jatuhkan dia. Simple, sangat mudah. Bahagian sini buka clamp dia, kita boleh rendahkan lagi handlebar. Dan yang merah ni pula, kita boleh longgarkan dia dua-dua belah. Tarik sikit dan lipat. Tarik sikit dan lipat. Tengok saiz skuter ni guys, sangat kecil, sangat compact dan dia sangat ringan. Sebelah tangan awet-awet pun boleh angkat, tak berat. Okey, sangat ringan. Kalau kita bawa pergi kerja, pergi office, bawa naik atas office, naik tangga satu tak ada masalah. Okey. So untuk buka dia pula, untuk membuka balik skuter ni, buka balik handlebar ni dan kita boleh screw balik. Okay, buka balik clamp, tarik balik. Dan bahagian merah ni, loosekan dia, make sure dia punya lock ni keluar daripada track dia. Okay, bila kita tarik ni, dia terkeluar dan kita boleh tarik ke atas. Okay, dan make sure kita tolak sedikit supaya dia, make sure dia punya lock ni masuk balik dalam track dia. Simple. And you are ready to go guys. Sangat senang, very straightforward. Okay. Okey, dia dah terangkan pasal spek dia. Sekarang kita nak pergi test ride.
Walaupun nak test ride, nak kena ada helmet. Sekejap, nak kena ambil helmet sekejap. Okay, nak test ride, kena pakai helmet guys. Okay, jangan anggap helmet ni menyusahkan dia untuk mempertahankan diri. Buckle up. Alright, jom test ride 08. Switch on. Very simple. Kita try gear 1 saja dulu. Okay. Wow. Oh, best lah. Oh. Walaupun tayar 8 inci, okay, and dia sangat convenient, dia sangat ringan bila kita bawa tu. Seronok lah. Ha. Kalau bawa pergi kerja ni memang sesuai lah. Kalau buat grab food ataupun panda, memang best. Wobble pun kurang. Ya, tapi of course kita kena berhati-hati ya. Sebab tayar kita tidak tayar besar. So bila bawa electric scooter ni, especially yang single motor, kita kena pegang handle bar dua tangan lah. Always practice kan, awareness kita tinggi lah untuk tengok kereta kiri dan kanan. Tapi sesuai digunakan untuk dekat taman-taman ataupun kawasan perumahan. Ya, untuk bawa pergi kerja pun sesuai. And saya rasa it's very decent lah. Skuter ni pun tak mahal harga dia. Dia murah. It's very convenient. Itu yang paling penting. Right. Oh, brake dia pun not bad. So guys, untuk anda yang mencari skuter yang ringan, yang harga tak mahal sebenarnya, tak mahal sangat, okay, single motor, untuk anda yang baru-baru nak cuba electric scooter, nak main electric scooter, ini pilihan anda yang terbaik. Kenapa? Sebab 08, walaupun basic spec, dia mempunyai kekuatan 500 watt motor untuk mendaki, okay, dan dia ada suspension, okay, okay, sangat sedap. Handling pun okay untuk 08 basic model, sangat sesuai dan sangat convenient. Pada saya, this is the best choice. Kalau korang nak beli, kalau korang baru mula scooter, belilah 08.